testing karburator Skywave ke 255 buat Mas Boy Hendrik, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Terima kasih Mas telah dibeli. Semoga tetap sehat di pandemi ini, lewat, lolos. Juga keluarganya diberkati, damai sejahtera, rezeki lancar. Amin. Oke, langsung. Oh, belum saya nyalakan lampunya. Tapi nyala ya, talk chair. Nyalanya kalem. Ini harusnya agak, nyalanya harus agak tinggi ya RPM-nya. Saya naikkan. Nah, ini bagus. Seperti biasa, gasnya cepat naik, cepat turun. Ini gas santainya, stop and go, macet-macet. Enak, gak serak ya, atau gas kosong, atau berbet. Bentar lagi saya sambung dengan video persiapan dan syarat-syarat ya, busi baru, filter udara steril, dan semuanya beres, gak ada PR, pasti enak. Oke, terima kasih. Tambahan info untuk pengguna karburator dari saya, filter udaranya perlu dibersihkan Mas. Kalau yang Skywave di sini di atas CVT, kalau Skydrive seperti ini. Diperiksa juga karet cup inlet, wajib ada. Kalau di Skywave diserong. Jadi box filter dibuka, nanti ada karet jari telunjuk untuk menuju ke selang spiral. Di dalamnya ini ada karet kecil. Nah, itu harus wajib ada, harus ada. Tidak boleh dilengserkan atau dicabut. Dan kalau untuk kabel gas seret ini juga bisa menyebabkan gasnya lama turun, gas kabur, karena kurang selesai, kurang kembali ke posisi awal. Kabel gasnya seret. Caranya ya, peringan gas saya diketatkan lagi. Memang agak keras untuk mengkompensasi kabel gas seret tadi. Atau diganti kabel gas, atau dilumasi oli bisa. Cara penanganannya seperti itu. Nah, filter udara ini penting. Karena filter udara kalau buntu, tidak peduli karburatornya original atau yang mahal sampai belasan juta, tetap hasilnya nanti sudah loyo, boros, businya hitam, basah karena udara yang masuk sedikit seperti dibekap. Jadi karburator ini seperti dibekap. Isap udara ditutup karena filter udaranya ini kotor. Jadi harus di ekstrim kalau bersihkannya itu. Aqua 1,5 liter di botol, dilobangi, disemprot. Jadi disemprot, disiram bensin ya, sampai basah sekali, baru semprot udara. Semprot udara yang kenceng. Terus diulang lagi, diberi bensin lagi, disemprot udara, berulang kali sampai ini steril. Karena ada yang Skywave bilang, ini sudah saya bersihkan. Nah, saya curiga, tidak cukup steril, jadi dipasang gak enak, berbet, dilepas enak loh. Padahal kalau bedanya sedikit itu bagus, kalau bedanya gede, tandanya filter udaranya ini yang kotor, karena dipasang gini gak enak, dilepas enak. Seharusnya kalau pasangan pabrik itu dipasang sama dilepas, itu bedanya dikit, performanya bedanya dikit. Nah, oke. Selain itu ya, diberikan filter bensin karena apa? Ada beberapa customer saya karburatornya banjir. Nah, itu kalau normal, kondisi normal seperti sekarang ini aja gak banjir ya. Pasti butiran karat tangki bensin itu turun mengganjal jarum ventilator. Jadi perlu ini filter bensin terbaik se-Indonesia, medianya kertas sama magnet. Pernah saya jual yang senada, yang sama ya. Ada magnet dan media kertas. Tapi casingnya mudah pecah. Tidak tangguh. Kalau ini tangguh ini. Mau kena getok atau mau kena bengkok, apapun tidak akan patah. Terus setelah itu dihisap. Ini perlu juga dicek ya. Ada dua selang. Selang kecil. Jadi satu selang emisi, second pair atau ice. Yang satu selang kran vakum otomatis ya. Ini kalau disedot udara sekencang apapun,
itu tidak akan mengeluarkan bensin di sininya. Kalau sampai mengeluarkan bensin, ini bisa boros. Langsung bensinnya ikut bypass ini tanpa persetujuan karburator. Harus melewati sini harusnya, tapi langsung nyeruput di sini, kena infus. Akhirnya boros. Jadi dicek ya ini ya. Selang kran selang untuk kran vakum ini ya harus disedot sekuat mungkin tidak mengeluarkan bensin. Sama yang emisi ini juga dicek di benjolan nepelnya ini, harus tak ada retak rambut. Ini juga enggak boleh ada retak rambut. Tingkat kevakumannya ini tinggi. Jadi kalau untuk mengecek kebocoran di sini yang area karet manipol ke karbu atau karet ke manipol besi, ini disiram bensin juga bisa kentara, nanti gasnya tinggi atau mati. Nah, contohnya seperti ini. Mesin dijalankan loh ya. Mesin nyala on terus disiram ini, diperiksa. Di sini langsung mati atau suaranya gasnya membesar. Berarti ada yang bocor. Belikan karet manipol yang baru. Jadi biar pasangannya enak. Nanti kalau ini bocor dibiarkan sekitar 60 km per jam itu akan nunduk-nunduk, berbet-berbet. Nah, ini masuk soalnya udara masuk di sini. Jadi karet filter ini penting ya untuk ketat atau dalamnya diisi ban dalam supaya lebih ketat lagi ya. Terus untuk kabel gas tadi seret, oh sudah selesai. Nah, tingkat kevakumannya tinggi di sini. Dicek juga yang dari manipol besi ke menuju mesin, ke klep. Itu ada packing. Kalau spin skydrive ada packing kertas. Kalau di Skyway Hayati ada o-ring. Wajib tebal ya. Jangan main lim. Dibarui aja o-ringnya, murah kok. Cuma 1.000-2.000. 2.000 perak mungkin. Atau 3.000 tergantung daerah. Pokoknya yang kembung supaya ada unsur penekanan dan unsur segel. Segel rapat supaya tidak ada udara maling masuk. Jadi udara maling kebanyakan ini problemnya Suzuki ini di udara maling. Entah dua biji selang ini retak rambut, karet manipol ini longgar, udara masuk, atau o-ring as penjepit koin. Ini untuk karburator yang tua. Kalau karburator saya nggak ada kasus karena ya baru soalnya. Jadi penting dicek kebocorannya, harus tutup rapat semua, pasti enak nanti hasilnya. Nah, ini ada iklan juga untuk kebanyakan Suzuki itu rem belakangnya tidak pakem. Nah, ini saya ada kampas rem pakem non merek, dibeli guys, pasti pakem. Yang penting itu rem itu harus pakem, kalau enggak nyawa bisa melayang atau kerugian material maupun non material juga bisa terjadi karena rem itu harus pakem. Kalau nggak pakem membahayakan orang, juga membahayakan diri sendiri. Ngebut jadi nggak pede, jalannya harus pelan-pelan, mengandalkan rem depan, celaka. Karena kalau posisinya miring dikit di rem depan pasti akan aquaplaning, delosor. Jatuh delosor langsung, kontan langsung delosor. Karena enggak boleh kalau waktu belok gini di rem depan ada pasir, langsung jatuh. Rugi. Mending pergunakan kampas rem sebagaimana mestinya. Belakang harus pakem. Nah, ini jaminan pasti pakem. Juga untuk setelah pasang karburator tadi ada keluhan beberapa customer saya. Larinya 40 km per jam. Padahal fit semua, mesin fit, karbu fit, box filter beres. Nah, ini tinggal dilumasi dengan tim ken. Ini varian tim ken yang paling licin ya. Ada yang tutup biru, merah, oranye, putih. Yang tutup hitam inilah yang paling, yang ada tulisannya 5% moly disulfit. Ini anti aditifnya ya, anti wear. Jadi kalau tim ken varian lain tidak ada. Tidak ada 5% moly disulfit. Cuma yang tutup hitam aja. Ini heavy load, shock load, beban kejut yang tinggi, beban gesek yang tinggi. Data sheetnya ada di Google. Jadi kayak diantem
digesek oleh besi ya, dengan tekanan yang besar, nanti ada timbul luka berapa mili, itu ada ukurannya. Ini bagus, licin, paling licin dari semua varian Tim Ken. Kalau gris-gris lainnya percuma, walaupun high tem atau kental atau nggak mudah menguap, percuma kalau nggak licin. Padahal fungsinya harus licin. Seperti torsi cam ini, kalau gerakannya pelan tapi keras itu, kalau diberikan licin perlindungan sempurna, enak. Performanya juga muncul, barang awet. Buat kones juga bisa. Kones ini beban kejutnya tinggi. Kontak dengan lubang, hantam komstir, hantam kones, seperti kones itu dipukul palu. Pukul palu terus berulang kali. Kalau ada gris yang paling licin, terlindungi konesnya. Atau klaker, klaker buat isi di bearing-bearing itu kan sealnya bisa dilepas, dimasukkan Tim Ken, ditutup lagi, nanti bearingnya awet. Untuk bearing roda, bebek, ataupun motorsport. Ya, untuk yang rindu kualitas ya. Rindu kualitas di Indonesia, yang terbaik ini. Memang ada, di atasnya ini ada, SKF. Saya punya juga. Ini LGMT3. Tapi buat apa beli ini, mahal-mahal? Lebih mahal memang dari Tim Ken. Tapi nggak cocok, nggak kebeli. Maksudnya buat orang-orang awam gitu, terlalu berlebihan ya. Mahalnya fantastis, harganya terlalu fantastis. Nggak perlu, Tim Ken aja sudah cukup paling bagus ini. SKF itu harganya terlalu nggak terjangkau lah pokoknya. Apalagi bengkel seperti saya, cepat habis, wah sayang. Oke, selesai semua. Nanti saya berikan link deskripsi, di deskripsi ya, link pembeliannya Kampas, Tim Ken, maupun filter bensin. Setelah kabel gas, nanti mungkin pemasangan untuk Skywave dan Hayati, karburator saya, perlu setelan ini, di setel yang di bawah tombol starter. Ini setelan gas ini. Tuh. Oke. Sementara itu tambahan infonya.